Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan my channel Yulman Yudhistira. Oke guys, hari ini kita akan berkunjung ke sebuah objek wisata, ya, Taman Wisata Panorama Baru, yang merupakan objek wisata lama yang baru dibangun kembali sejak bulan Agustus tahun 2023 yang lalu. Apa ya? Taman ini terletak lebih kurang 6 km dari pusat kota Bukittinggi, tepatnya di Kelurahan Pun Pintu Kabun, Kecamatan Mendingin Koto Selayan, Kota Bukittinggi, Provinsi Sumatera Barat. Taman Wisata Panorama Baru ini sangat cocok untuk menikmati waktu liburan dengan daya tarik utama pemandangan indah dan asri dari Gunung Singgalang dan Lembah Ngarsiano yang terbentang memanjakan mata, guys. Di tengah landscape yang mengagumkan itu, sekarang dibangun banyak tempat yang bisa menjadi spot foto dan tempat duduk bersantai bagi pengunjung. Nah, bagi Anda yang suka bersuah foto dengan konsep alam atau rumah pohon, di Panorama Baru ini ada tempatnya, guys. Oh iya guys, tempat wisata yang dikelola oleh masyarakat ini dibuka setiap hari, dari pagi hingga menjelang malam. Mulai pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat, hingga pukul 6.30 petang waktu Indonesia Barat. Nah, bagi Anda yang ingin berkunjung ke sini, Anda harus membayar tiket dengan harga Rp5.000 per orang. Sedangkan untuk parkir kendaraan, untuk roda 2, Rp2.000 dan roda 4, Rp5.000. Oke guys, tunggu apa lagi? Atur jadwal Anda untuk berlibur ke objek wisata Panorama Baru Bukittinggi.
Oke guys, sampai di sini dulu jumpa kita pada video kali ini. Dan jangan lupa terus dukung channel ini dengan cara like, comment, share, dan subscribe tentunya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.